Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kalian sudah berolahraga hari ini? Walaupun di rumah kalian hujan, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kalian tidak berolahraga ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tengara atau penanda tempat. Adakah tengara di sekitar kalian? Bagaimana kalau tengara wisata di sekitar kalian? Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih tengara itu apa? Kalau kalian mau tahu, yuk kita simak pelajaran hari ini. Mengenal tengara wisata. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Tanah tumpah darah ini memiliki ragam kekayaan yang tidak terhingga. Semuanya dapat disajikan dan diolah menjadi tujuan wisata. Tengara wisata adalah tanda yang digunakan untuk mengenali tempat tujuan wisata. Tengara ini dapat berupa benda atau bukan benda. Masyarakat dan wisatawan mengenali tengara ini sebagai objek atau tujuan wisata. Tengara wisata alam. Semua daerah di Indonesia memiliki tengara wisata alam berupa gunung, flora, fauna, air terjun, sungai, danau, hingga di dalam laut. Tengara alam ini merupakan benda. Contoh tengara alam ini antara lain Gunung Rinjani, Danau Kelimutu, dan Ngarai Sianok. Komodo merupakan fauna khas Pulau Komodo yang menarik wisatawan datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tengara wisata sejarah. Peninggalan dan jejak peristiwa berupa cagar budaya, candi, makam, bangunan, peralatan, dan perlengkapan masa lalu, serta museum, merupakan tengara wisata sejarah. Jumlah cagar budaya saat ini adalah 2.319, sedangkan jumlah museum sebanyak 435 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tengara wisata religi. Masjid, pura, candi, dan gereja menjadi tengara wisata religi. Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh dikenal punya kemiripan dengan Taj Mahal di India. Sementara itu, Masjid Agung Tuban terlihat indah dengan tampilan beragam warna cerah. Wisatawan yang berkunjung ke Semarang dapat menemukan Gereja Belenduk.
Tenggara Wisata Seni dan Budaya. Seni dan budaya Nusantara sangat beragam dan dapat digunakan sebagai tenggara wisata. Tidak hanya tari-tarian, tapi juga wayang, tradisi agraris, maritim, dan lain sebagainya. Tenggara Wisata Sastra. Tenggara sastra dapat berwujud benda, seperti buku atau kitab. Kitab-kitab kuno seperti Negara Kertagama dan Suta Soma membuat para wisatawan ingin lebih tahu tentang jejak Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan sastra masa kini contohnya adalah Laskar Pelangi, yang membuat pembaca mengenal Belitung Timur. Jika ingin berwisata lebih dalam, wisatawan dapat mengunjungi Museum Kata Andrea Hirata. Tenggara juga dapat berupa bukan benda, seperti seni macapat yang berkembang di Jawa dan seni tutur nandong dari Aceh. Nah, setelah teman-teman selesai mendengarkan penjelasan soal tenggara, sekarang waktunya kalian menjawab pertanyaan berikut ya. Sekarang, yuk kita bahas jawabannya. Pertanyaan pertama, apa saja tenggara-tenggara wisata yang membuat wisata di Indonesia dikenal dunia? Iya, benar. Kalian pasti sudah tahu tenggara-tenggara wisata yang membuat wisata Indonesia dikenal dunia antara lain tenggara wisata alam, tenggara wisata sejarah, tenggara wisata religi, tenggara wisata seni dan budaya, dan yang terakhir, tenggara wisata sastra. Pertanyaan kedua, termasuk wisata apakah Sungai Mahakam? Ya benar, tentu saja wisata Sungai Mahakam termasuk jenis wisata alam. Sekarang, pertanyaan terakhir, apa tenggara wisata yang ada di daerahmu? Nah, kalau jawaban yang ini akan beragam di masing-masing daerahnya. Kalau di Jawa Tengah, ada tenggara wisata religi seperti Masjid Agung Jawa Tengah dan Gereja Belenduk. Ada juga tenggara wisata budaya seperti pagelaran wayang kulit misalnya. Lalu tenggara sejarah seperti Lawang Sewu. Ayo menulis. Tugas selanjutnya, kamu bisa menggambar atau menulis di buku kerja kalian mengenai tenggara wisata yang ada di daerah masing-masing. Tuliskan pendapatmu mengenai bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tenggara tersebut sesuai dengan Pancasila. Setelah itu, bacakan karangan yang sudah kamu tulis ke orang tua atau walimu di rumah ya. Kata baruku, ngarai, lembah atau jurang, cagar budaya, daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Religi, kepercayaan kepada Tuhan. Wayang, boneka yang terbuat dari kulit atau kayu untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional seperti Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya.
yang dimainkan oleh dalang. Ayo mencoba! Sekarang coba lengkapilah kalimat tumpang berikut sesuai dengan penjelasan mengenai Tenggara Wisata tadi. Selamat mencoba! Nah, ini dia jawabannya. Kita baca bersama-sama ya. 1. Tenggara Wisata Sastra dapat berupa benda seperti buku dan kitab. Juga berupa bukan benda seperti seni tutur, nandong dari Aceh. 2. Tanda yang digunakan untuk mengenali tempat tujuan wisata disebut Tenggara Wisata. 3. Wisata sejarah dapat dilakukan dengan mengunjungi museum. 4. Museum kata Andrea Hirata yang ada di Belitung Timur merupakan Tenggara Wisata Sastra. Arung jeram adalah salah satu jenis wisata sungai. Sungai merupakan Tenggara Wisata Alam. Mudah kan soal-soalnya? Setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran numerasi ya, jangan kemana-mana. Saatnya intuisi bilangan. Teman-teman, coba kalian perkirakan berapa sih persegi satuan yang tertutupi gambar segitiga yang ada di layar. Teman-teman, coba tarik garis dari ujung segitiga sehingga membentuk sebuah persegi. Nah, sekarang bisa kan menghitung banyaknya kotak kecil yang ada di kotak besar? Kotak kecil mendatar ada 10. Kotak kecil menurun juga ada 10. Jadi, teman-teman tinggal mengalikan saja kotak mendatar dan kotak menurunnya. 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, segitiga tersebut menutupi setengah dari kotak besar. Maka, banyak kotak kecil yang ditutupi adalah 100 dibagi 2. Sama dengan 50 kotak. Mudah bukan? Gin. Ya? Udah selesai gambar petanya? Udah dong. Kalau kamu tuh, udah belum? Udah dong. Nih lihat, gimana menurutmu? Wah, rapi tuh. Ini punya aku. Kok gambar peta kamu besar banget sih, Gin? Punyaku salah ya? Enggak kok, Tok. Memang punyaku lebih besar. Tapi bentuk dan gambarnya sama kok. Jadi menurutku dua-duanya benar. Kok bisa gitu, Gin? Nih, coba kamu lihat. Peta yang kamu buat, skalanya 1 banding 200 km. Nah, kalau yang aku buat, skalanya 1 banding 100 km. Untuk membuktikan kalau kedua peta ini benar, kita bisa mengukur jarak antara dua kota pada peta.
misalnya Jakarta ke Surabaya. Kita masukkan saja data peta kita ke tabel, lalu kita kalikan dengan skalanya. Lihat, hasilnya sama kan? Oh gitu, benar. Ternyata setelah dikalikan, hasilnya sama-sama 800 km juga ya, Gin? Iya, benar toh. Ketika kita membuat peta, kita harus memperhatikan skala pada peta, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oh, I see. Emang beda ya, belajar sama anak ranking 1? Iya dong. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan percakapan antar Gina dan Tito, sekarang saatnya kalian mencoba menggambar peta seperti Doni. Ayo siapkan buku gambar dan alat tulis kalian. Kita akan menggambar peta Pulau Jawa. Seperti yang kalian lihat, peta berikut memiliki skala 1 banding 200. Artinya 1 cm pada peta sama dengan 200 km jarak sebenarnya. Jika skala pada peta dibuat 2 kali lebih besar, yaitu 1 banding 100 km, maka ukuran pulau pada peta menjadi 4 kali lebih luas atau besar. Sekarang waktunya kalian menggambar peta. Pertama-tama, ambillah kertas gambar kalian. Lalu buatlah garis horizontal dan vertikal dengan ukuran 4x4 cm menggunakan pensil. Sekarang salin gambar peta yang ada dengan mengikuti garis-garis yang sama di kotak yang sama pada kertas berpeta kalian. Teliti dan berhati-hati ya dalam menyalin petanya, agar gambar kalian bisa sama persis dengan peta yang asli. Gambarkan kotak per kotak. Nah, ini dia hasil peta yang sudah disalin oleh Doni. Bagaimana dengan peta yang kalian gambarkan? Apakah sudah sama dengan peta aslinya? Jika gambar petamu belum sama, coba periksa di mana letak kesalahannya. Kalian dapat meminta bantuan orang tua atau wali kalian di rumah. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, hari ini saatnya kita melanjutkan proyek kreatif kita minggu ini. Proyek kreatif kita minggu ini adalah membuat peta pulau di mana tempat kalian tinggal dengan skala tertentu. Nah, semua persiapan untuk membuat peta sudah dilakukan. Sekarang saatnya kalian membuat peta bersama keluarga kalian. Jangan khawatir kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan rencana kalian, teman-teman. Dan sebaiknya kamu mencatat hal-hal yang penting selama proses pengerjaan, dan itu tujuannya agar mempermudah dalam membuat laporan. Dan juga supaya tidak ada yang terlewat sedikit pun, teman-teman. Kalian juga bisa memotret dan memvideokan menggunakan gawai orang tua kalian selama proses dan hasilnya, teman-teman. Tapi itu tidak wajib ya, teman-teman. Nah, kalian bisa membuat peta dimulai dengan membuat titik acuan. Misalnya dengan membuat pulau di bagian paling utara. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman, kakinan gambarnya. Refleksi. Wah, gak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Nah, sekarang waktunya kalian untuk merefleksi pelajaran hari ini lewat soal di layar. Kalimantan atau dikenal juga dengan Borneo merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini ditempati 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Perhatikan peta Pulau Kalimantan berikut dan jawab soal-soalnya ya.
Sekarang saatnya kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan pertama. Peta tersebut memiliki skala 1 banding 200 km. Artinya adalah 1 cm pada peta sama dengan 200 km jarak sebenarnya. Nah, lalu soal kedua, temukan jarak sebenarnya antara dua kota berikut. Karena jarak pada peta sudah ditemukan, itu artinya kita tinggal mengalikannya dengan skala saja, teman-teman. Jadi, jarak sebenarnya dari Palangkaraya ke Balikpapan ialah 8 cm dikalikan 200 km, sama dengan 1.600 km. Lalu, jarak sebenarnya dari Tarakan ke Palangkaraya ialah 7 cm dikalikan 200 km, sama dengan 1.400 km. Terakhir, jarak sebenarnya dari Brunei ke Palangkaraya ialah 9,5 cm dikalikan 200 km, sama dengan 1.900 km. Wah teman-teman kelas 5, gak terasa ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu mereview setiap pembelajaran bersama orang tua dan wali kalian di rumah. Tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa besok. Dadah!